Muhammad Faisal bin Yusuf beliau sebelum ini telah berkahwin dengan penyanyi Siti Nurdiana dan mempunyai seorang anak lelaki, Muhammad Ryan Nahai. Faisal meninggal dunia pada 1 Januari 2011 pada usia 33 tahun. Beliau meninggalkan istri keduanya, Rosmunira Rashid yang mengandung 5 bulan pada waktu kematiannya. Namun yang menjadi tanda tanya, adakah Siti Nurdiana akan tidak mahu berkahwin lagi? Pelakon Fikri Ibrahim mengakui, lucu dengan segelintir peminat yang menyangka dia patah hati apabila memuat naik status menggambarkan kekecewaannya selepas gosip percintaan Siti Nurdiana dan Khai Bahar tersebar. Sebelum memulakan penceritaan, kami berharap, jangan terlalu sensitif dan mengambil kandungan isi penceritaan ini sebagai suatu yang muktamad. Anggaplah ini sebagai bual kosong dan ada sebab mengapa penceritaan ini diceritakan. Jika berminat untuk tahu, sila dengar dan lihat video ini sehingga penghujungnya. Kebanyakan netizen memberi pandangan di mana, Siti Nurdiana juga sangat cocok dengan Shuib sepatu. Selain dapat membantu Shuib yang sedang bermasalah dari segi jiwanya. Seperti dua usahawan terkenal, Shuib atau nama sebenarnya Shamira Muhammad, 37, yang mengakui dirinya berdepan kesukaran untuk meneruskan kehidupan sebagai bapa tunggal. Bahkan, Shuib tidak mampu untuk berkongsi masalah dengan sembarangan orang memandangkan selama ini posisi pendengar setia diisinya hanyalah istri tercinta Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin. Siti Nurdiana yang masih keseorangan sangatlah sesuai dengan Shuib, luah netizen. Siti Nurdiana yang sangat jelita juga bijak menguruskan rumah tangga. Selain dari itu beliau juga banyak terlibat dengan dunia hiburan. Dan salah seorang wanita berjaya dalam kariernya. Sangatlah sesuai untuk membantu Shuib yang telah 5 bulan tidak dapat fokus kepada perniagaan dan dunia hiburan. Berikutan itu, Shuib kerap menziarahi kubur arwah isterinya dan sering meluahkan perasaannya di situ. Katanya itulah aktiviti yang dilakukan hingga kini. Bila ada masalah, dia tidak kongsikannya dengan orang lain walaupun dengan ibu atau mentua. Selain meluahkannya ketika menziarahi kubur, penyanyi lagu Semakin Benci, Semakin Cinta itu sesekali akan bertemu dengan doktor peribadi yang pernah merawat Allahyarhamah suatu ketika lalu untuk membuat pemeriksaan kesihatan. Selain itu, Fikri berkata, dia bukan sahaja dimarahi mereka kerana dilihat seolah-olah masih mengharap cinta Siti Nurdiana atau Nana, malah turut menasihatkannya supaya mencari pengganti. Saya cuma bergurau apabila memuat naik status berbau kecewa, sedangkan niat sebenar mahu membantu Nana mempromosikan lagu terbarunya. Saya buat begitu untuk tarik perhatian orang. Sebelum ini, kami sering bergandingan hingga ada yang menyangka, kami sedang dilamun cinta. Tidak sangka pula ada peminat yang ambil serius perkara itu dan menyangka saya kecewa apabila Nana kononnya memilih Khai sebagai kekasih. Berbalik kepada Shuib dan Siti Sarah, kita tidak tahu jodoh ketentuan ilahi, kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga mereka bertemu jodoh yang lebih baik. Jika niatnya betul, tak salah dalam dunia ini, kita saling bantu-membantu. Mungkin telah sampai masanya Siti Nurdiana berehat dari dunia hiburan dan memberi fokus kepada keluarga. Calon yang sesuai memanglah datang sendiri dari beliau. Bukanlah hendak menjodohkan. Niat hanya sebagai satu coretan dan luahan ramai yang menceritakan hal ini. Sampai di sini sahaja. Jumpa lagi di konten yang berlainan.